Halo Cinefile, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Sonic the Hedgehog 2. Sebelum mulai videonya, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih nih buat kamu yang udah request film ini. Soalnya film ini emang mantep banget. Ini adalah film komedi aksi petualangan berdasarkan waralaba video game yang diterbitkan oleh Sega dan merupakan sequel dari Sonic the Hedgehog tahun 2020. Buat kamu yang pengen refresh ingatan tentang film pertamanya, bisa banget tinggal klik di pojok kanan atas aja ya. Nah, film ini disutradarai oleh Jeff Fowler serta mendapat rating sebesar 6,8 dari 10 versi IMDb. Hah, Dr. Robotnik kembali ke bumi dengan sekutu barunya. Siapa sih dia? Ditambah Sonic juga memiliki sesosok teman baru bernama Tails. Wah, bikin penasaran banget gak sih? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Sudah 243 hari Dr. Robotnik atau bisa kita ledekin dengan Dr. Eggman gara-gara sekarang botak masih terjebak di dataran planet jamur. Tapi nih berkat kejeniusannya, ia masih bisa bertahan hingga saat ini dengan membuat berbagai makanan dan minuman berbahan dasar jamur. Selama itu juga, ia terus bereksperimen membuat sebuah mesin untuk membuka sebuah portal menggunakan sisa duri landak milik Sonic sebelumnya. Perhitungan yang pas, sebuah portal muncul di hadapan Dr. Eggman. Beberapa makhluk keluar dari portal tersebut dan Dr. Eggman sudah membuat beberapa jebakan jamur untuk menghadapi mereka. Nah, ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluar dari planet jamur. Namun di saat itu juga muncul Knuckles dari dalam portal. Knuckles yang melihat duri tersebut tahu kalau itu adalah milik Sonic. Dan kebetulan Knuckles lagi mencarinya. Jadi Dr. Eggman pun dengan senang hati akan mengantar Knuckles menemui makhluk yang ia maksud. Kita pergi ke Seattle, sebuah kota terbesar di timur laut Pasifik Amerika Serikat. Pada saat ini, beberapa mobil polisi kewalahan dalam mengejar para perampok mobil bank. Beruntungnya di sana ada Sonic yang siap beraksi. Ia mengambil alih kemudi dengan mudah. Awalnya nih, semua berjalan dengan mulus. Tapi karena kecerobohan Sonic, mobil itu hampir menabrak seseorang. Ditambah ada bom yang siap untuk meledak. Maksud hati sih, Sonic ingin menjadi seorang pahlawan di kota itu. Terus karena udah kepepet dan gak mau ribet, dengan menggunakan kecepatannya, ia meruntuhkan mobil tersebut untuk menghentikan lajunya. Emang sebenarnya sih hal itu gak wajar banget buat seorang pahlawan, tapi dengan cara kayak gitu, Sonic tidak melukai siapapun. Sonic kembali pulang ke rumahnya yang berada di Green Hills secara diam-diam. Hingga saat ini, ia terus mengingat dan sangat merindukan Long Lao gurunya. Dan di hari ini juga, ia memiliki sebuah janji bertemu dengan Tom di tengah danau sambil memancing. Sebenarnya Tom sudah mengetahui gelagat Sonic yang sering keluar malam, lalu pergi ke kota untuk menjadi seorang pahlawan. Tom sudah mengetahui itu semua. Nah, maksudnya Tom di sini, ia nggak mau Sonic menggunakan kekuatannya, sedangkan dirinya aja nggak bisa bertanggung jawab dengan perbuatannya tersebut. Yang dilakukan Sonic udah baik mau menolong orang lain. Tapi kalau itu berakibat merugikan orang di sekitar, malah dirinya sendiri nanti yang terhina. Jadi, Tom pengen Sonic menggunakan kekuatannya itu untuk keadaan yang sangat dibutuhkan. Tentu mendengar hal tersebut, pikiran Sonic terbuka. Ia ingin melakukan yang terbaik untuk orang yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Di hari yang sama, Tom bersama Medi pergi berlibur ke Hawaii. Rumah pun kosong, hanya tinggal Sonic sama Ozzy, anjing peliharaan mereka. Dan sama kayak anak-anak pada umumnya, mereka pun menikmati kesempatan yang sangat jarang ini. Di tempat yang berbeda, cincin portal lain terbuka. Dialah Tails bersama dengan alat-alat canggihnya untuk mencari keberadaan Sonic. Untuk memastikan keadaan, Tom melakukan panggilan video kepada Sonic.
Kedatangan Tom ke Hawaii bukan cuma buat hiburan aja nih. Mereka menghadiri pernikahan kakak iparnya yang gak pernah suka sama Tom di sana. Sedangkan Sonic, malam ini ia kedatangan tamu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dr. Robotnik kembali untuk membalaskan dendamnya. Tentu ia gak sendirian. Pukulan Knuckles terus mengenai Sonic dengan telak dan tampaknya kekuatan mereka berbanding jauh. Nah, Knuckles ini mencari sesuatu dari Sonic. Bahkan dengan mudah, Knuckles menghentikan kecepatan Sonic dengan tangannya. Yang dicari oleh Knuckles bukanlah kekuatan yang dimiliki Sonic saat ini, melainkan sebuah kekuatan yang lebih besar, kekuatan tak terbatas. Nah, diketahuilah rupanya Knuckles memiliki masa lalu yang kelam. Suku Echidna yang merupakan suku Knuckles dikalahkan oleh Longclaw seorang diri menggunakan kekuatan tak terbatas. Jadi kedatangan Knuckles ke hadapan Sonic adalah untuk balas dendam dan mengambil kekuatan tersebut. Tapi nih, Miles Prower atau yang biasa kita panggil Tails datang di waktu yang tepat. Dengan menggunakan mobil polisi, ia menabrak Knuckles lalu membawa Sonic kabur dari mereka. Tails mengetahui nih Knuckles ini siapa. Dia adalah suku Echidna terakhir yang paling berbahaya di galaksi. Kedatangannya adalah untuk mencari kekuatan tak terbatas atau yang mereka sebut dengan Master Emerald atau Zamrud Master. Menurut Sonic, keberadaan kekuatan Master Emerald gak lebih dari sebuah dongeng aja. Tapi entah mengapa, Knuckles sangat terobsesi menemukan kekuatan tersebut. Ia juga menganggap kalau Sonic adalah kunci untuk menemukan Master Emerald. Tails memiliki sebuah ide. Ia menjatuhkan mobil ke jurang, lalu membawa Sonic terbang bersamanya. Dr. Eggman yang tidak mau kalah langsung menyusul dan memanggil Agent Stone untuk menurunkan kapsul persenjataannya. Dr. Eggman kembali dengan segala persenjataannya dan setelah mendengar tentang kekuatan tak terbatas yang diincar Knuckles, membuat Dr. Eggman sangatlah bergairah. Sekarang ia benar-benar mengajak Knuckles untuk bekerja sama menemukan Master Emerald yang dimaksud oleh Knuckles dan menghabisi Sonic. Saat ini Sonic mengajak Tails ke garasi Wade. Nah, Sonic melihat sebuah simbol kristal dari sebuah peta yang diberikan oleh Longclaw untuknya, yang sampai saat ini tuh dia nggak tahu apa-apa tentang itu. Tapi setelah semua kejadian barusan, peta itu bersinar dan mengeluarkan sebuah pesan terakhir dari Longclaw yang diberikan untuk Sonic. Beliau memberitahu Sonic tentang kekuatan Master Emerald yang bisa merubah kekuatan pikiran menjadi sebuah kenyataan. Rupanya nih, keberadaan Master Emerald itu nyata. Dan Longclaw lah yang sudah menjaganya dari orang-orang seperti Knuckles dan Dr. Eggman. Kini tanggung jawab tersebut diberikan kepada Sonic. Inilah momen yang dibicarakan Tom waktu di danau. Kekuatan Sonic akan sangat berguna mulai dari sekarang. Peta itu akan memandu Sonic menemukan Master Emerald. Dan pertama-tama mereka akan pergi ke Siberia untuk mencari sebuah kompas. Okay, I'm in. Dr. Eggman bersama Knuckles segera mendatangi Agent Stone untuk kembali mempersiapkan segalanya. Sedangkan Tom, ia sedang menikmati penyiksaannya. Sama kayak Sonic bersama Tails, mereka diterjang oleh angin gunung. Mereka berdua tiba di sebuah kafe gitu. Kemudian Sonic mendapat chat dari Tom. Tapi nih, ternyata itu semua adalah akal-akalan Dr. Eggman yang sudah meretas ponselnya. Dr. Eggman bersama Stone dan Knuckles juga mengetahui kalau Sonic sekarang sedang berada di Siberia Timur, yang mana mereka berdua sedang menikmati sop iga sapi. Tapi sialnya mereka malah jadi kena masalah gara-gara alat penerjemah milik Tails malah ngaco. Nah, untuk menenangkan masa yang marah, Tails menyuruh Sonic untuk melakukan Pivonka atau Battle Dance gitu. Awalnya Sonic bersama Tails kayak kebingungan, tapi dengan cara mereka sendiri, Sonic bersama Tails berhasil memenangkan pertunjukan. Hal yang mereka lakukan tadi membuat Tails sangat berkesan. Ini merupakan kali pertama Tails memiliki seorang teman yang sangat dikaguminya. Mereka pun mengakui jika mereka juga saling membutuhkan satu sama lain.
Kamu bisa saja mendaki sendirian, tapi akan lebih baik jika mendaki bersama teman atau membiarkan mereka berjalan mendaki di depan sehingga tenda dan makanan sudah siap saat kamu baru datang. Sonic bersama Tails telah tiba di gua gunung yang mereka tuju. Di sana ada sebuah pintu yang membawa mereka sampai ke tempat patung Poneglyph. Lalu, patung itu mengeluarkan sebuah kompas yang akan menuntun mereka langsung menuju ke Master Emerald. Namun, keberadaan Sonic dan Tails terus diikuti oleh Dr. Eggman bersama Knuckles. Dan tanpa basa-basi, mereka menyerang Sonic dan Tails untuk mengambil kompas tersebut. Sonic memisahkan diri dengan Tails untuk menghindari semua serangan Dr. Eggman. Kemudian mereka menuruni gunung dengan gaya. Cukup mudah melewati semua drone kiriman Dr. Eggman. Tapi nih, Sonic masih ada Knuckles yang masih terus mengejarnya. Efek dari pengejaran itu membuat cincin-cincin portal Sonic keluar dari kantongnya. Nah, Knuckles yang berada di hadapan Sonic terus merasa marah karena Long Claw telah menghabisi suku Echida termasuk ayahnya. Sebenarnya keadaan mereka berdua di saat itu sama, karena pada saat perang mereka sama-sama kehilangan orang yang mereka cintai. Tapi tiba-tiba Tails terbang mengikat Knuckles. Terus Sonic ngide buat ngasih Tails kompasnya. Akan tetapi, Dr. Eggman mendapatkan kompas tersebut. Nah, Sonic mementingkan keselamatan Tails ketimbang merebut kembali kompasnya. Dan hal tersebut kayaknya menjadi sebuah perhatian deh untuk Knuckles. Akibat dari pertarungan mereka, salju mulai longsor. Karena sebelumnya Sonic memberikan satu cincin kepada Tom, ia pun meminta Tom untuk menggunakan cincin itu agar dapat menyelamatkan mereka. Cincin yang dilempar Tom ternyata udah tertukar. Gara-gara kemarin tuh dia ngejailin anak pembawa cincin. Dan dengan nekat, Tom merebut cincin itu dari tangan Randall dan melemparnya. Hancur sudah. Kedatangan Sonic menghancurkan segalanya. Dan secara tiba-tiba lagi nih, beberapa orang di sekitar menembak untuk menangkap Sonic. Dan ternyata pernikahan yang dibuat oleh Randall adalah misi dari sebuah operasi. Commander Walters telah men-setting semuanya sampai sedemikian rupa hanya untuk menangkap Sonic. Soalnya makhluk biru itu dianggap sebagai alien yang bisa kapan aja mengancam bumi. Setelah kejadian yang terjadi di film pertama, pemerintah pun membuat sebuah garda pelindung negara, Guardian Unit of Nation atau disingkat GUN. Akan tetapi, keputusan mereka menangkap Sonic adalah sebuah kesalahan besar karena selain dia, tidak ada yang bisa menghentikan Dr. Eggman. Masalah yang dijalani Sonic menjalar ke Thomas juga Medi. Kini Medi bersama kakaknya Rachel berencana untuk menyelamatkan mereka menggunakan beberapa sisa senjata yang ada di dalam tas Tails. Nah, Medi dan Rachel berpencar saling melindungi satu sama lain. Tujuan utama Rachel adalah untuk mencari keberadaan Randall yang udah berani-beraninya ngelakuin prank pernikahan terhadapnya. Kedatangan Rachel membuat Walters marah. Ia pun menodongkan pistolnya ke Rachel. Tapi sebagai seorang kekasih, tentu hal buruk gak mau terjadi kepadanya. Rachel pun mengeluarkan senjata asli milik Tails. Lalu ia memegang kendali keadaan. Begitu juga dengan Medi. Ia berhasil masuk menemukan Tom, Sonic, dan Tails menggunakan alat-alat yang ada di tas. Di sisi lain, di sebuah pulau berbeda, berkat kompas yang mereka curi, Dr. Eggman bersama Knuckles berhasil menemukan lokasi tempat persembunyian Master Emerald. Saking terang dan tingginya, cahaya itu sampai terlihat ke Hawaii. Pertanda yang sangat buruk terlihat, Sonic menjadi semakin panik. Dia merasa sangat bersalah telah membuat Tails terluka. Dan oleh sebab itu, ia ingin melakukan semuanya sendiri. Sonic gak pengen ada orang lain yang membantunya, karena ia takut hanya akan membuat orang itu terluka. Dengan penuh tekad, Sonic berlari di atas laut, melewati gelombang-gelombang ombak yang tinggi di hadapannya. Meski berat, Sonic berhasil sampai ke pulau pusat dari cahaya. Kuil di bawah itu sudah dimasuki oleh Dr. Eggman dan Knuckles bersama robot-robotnya. Mereka melewati berbagai jebakan yang ada.
I don't want to die like this. Tidak mudah untuk mereka sampai ke lokasi Master Emerald, hingga di dalamnya ada labirin juga. Begitupun dengan Sonic, ia baru memulai aksinya. Dengan teknologi yang dimiliki Dr. Eggman dan kekuatan milik Knuckles, mereka menemukan ruang penyimpanan Master Emerald. Tapi gak lama kemudian, mereka berdua disambut dengan kedatangan Sonic yang memutar jalan lewat atap. Sonic yang udah diberikan amanah oleh Longclaw bertekad akan menjaga Master Emerald dengan segenap jiwanya. Kemudian pertarungan dimulai kembali. Memanfaatkan kekacauan, Dr. Eggman naik untuk mencuri Master Emerald-nya. Di sana, ia menunjukkan sifat aslinya. Dan Knuckles selama ini udah dikelabui oleh Dr. Eggman. Selama ini, ia memanfaatkan dan mengajak Knuckles cuma buat menemukan lokasi Master Emerald aja. Kini, Dr. Eggman benar-benar mendapatkan batu tersebut, lalu membuat kuil itu hancur. Knuckles tertimpa salah satu reruntuhan kuil. Beruntung, Sonic segera bergegas menyelamatkannya. Meskipun ujung-ujungnya, dia sendiri yang diselamatin Knuckles. Di pinggir pantai, Knuckles masih penasaran sama Sonic. Kenapa orang sepertinya masih mau nyelamatin orang jahat yang hampir membunuhnya? Nah, buat Sonic, menjadi seorang pahlawan itu bukan perkara menjaga diri sendirinya aja, tapi juga menjaga orang-orang yang ada di sekitarnya. Meski keadaan mereka berdua sama-sama tidak memiliki siapapun di dalam hidupnya, tetapi Sonic kembali mengingatkan kepada kita bahwa banyak orang-orang baik di sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai keluarga baru. Dan sejak saat itu mereka pun menjadi teman. Di Seattle, Wade berhasil memergoki dan menangkap Stone yang merupakan bawahan dari Dr. Eggman. Saat sedang menginterogasinya, Dr. Eggman langsung muncul di hadapan mereka dengan kemampuan baru dari Master Emerald. Bukan hanya Wade doang di dalam, puluhan tentara bersenjata juga berkendaraan lengkap datang mengepung tempat persembunyian Stone. Tom bersama Medi juga datang bareng Walters untuk mengepung tempat mereka. Dr. Eggman segera keluar bertemu musuh lamanya. Dan gak pakai lama, ia pun menunjukkan kemampuan barunya. Ia mempreteli segala macam kendaraan dan membangun sesuatu di balik kabut hitam tersebut. Dengan robot itu, Dr. Eggman berencana untuk mendominasi dunia. Dari belakang, Tails, Sonic bersama Knuckles datang. Tapi mereka langsung disambut oleh rudal-rudal Dr. Eggman. Gak mau ketinggalan, Knuckles dan Tails juga melancarkan serangan ke arah robot. Sonic pun kembali dengan sebuah rudal yang menyebabkan efek keras. Namun, Sonic gak bisa memenangkan pertarungan ini sendirian. Ia membutuhkan kekuatan Knuckles dan kepintaran Tails. Lalu bilang kalau ini adalah merupakan momen mereka sebagai para pahlawan. This is our moment. Dr. Eggman segera melancarkan serangannya. I know what his weak spot is. Dalam pertarungan, Sonic menyadari kalau kelemahan Dr. Eggman adalah di Sonic sendiri. Ia pun menjadikan dirinya sebagai umpan. Sonic memancing Dr. Eggman keluar dari Green Hill, mengulur waktu untuk Tails dan Knuckles sampai ke dalam tubuh robot. Tails menggunakan senjata ciptaannya untuk mengalihkan perhatian Dr. Eggman. Sedangkan Knuckles sudah bersiap melakukan tinju terbaiknya. Master Emerald keluar dari tubuh Dr. Eggman. Batu itu jatuh di hadapan Sonic bersamaan dengan tubuh mereka semua. Kini Sonic yang sudah ringkih harus cepat untuk kembali mendapatkan batu itu sebelum Dr. Eggman. Tom bersama Medi datang di saat yang tepat. Namun mereka juga masih kena getaran pukulan dari robot Dr. Eggman. Kejadian tersebut membuat Master Emerald menjadi hancur berkeping-keping di tangan Sonic. Mereka juga terkepung oleh semburan api Dr. Eggman. Meski yang jadi incaran Dr. Eggman adalah Sonic, Medi dan Tom tetap tidak akan meninggalkannya sendirian. Mereka adalah keluarga, dan keluarga akan terus bersama. Ajaibnya, ketujuh batu menyatu ke dalam tubuh Sonic, dan inilah wujud perubahan dari pecahan batu Master Emerald.
Dengan mudah, ia menangkis pukulan serta menghancurkan seluruh tubuh robot tersebut. Sonic mengendalikan kekuatan Master Emerald itu dengan sempurna, dan bisa aja ia menjadi seorang dewa dengan kekuatan itu. Akan tetapi, Sonic lebih memilih untuk melepaskannya. Menurutnya, dia harus bisa belajar menjadi dewasa dulu sebelum memiliki kekuatan tidak terbatas tersebut. Sudah lama Knuckles mempelajari dan mencari Master Emerald. Ia mengetahui batu tersebut luar dalam, tetapi tidak bisa memilikinya. Sonic pun kini memutuskan untuk membuat sebuah orde baru, orde mereka bertiga, untuk melindungi kekuatan batu Master Emerald dari orang-orang jahat. Terus bukan cuma bumi aja nih yang akan mereka lindungi, akan tetapi mencakup alam semesta. Setelah melewati hari-hari yang lelah, ada baiknya melakukan hal yang menyenangkan. Meskipun itu hanya sesimpel bermain baseball atau makan es krim. Karena hidup ini selalu sama. Sama seperti selalu ada waktu untuk rasa sakit, juga sama seperti selalu ada waktu untuk sembuh. Dan kemudian film pun selesai. Wait, jangan kemana-mana dulu, soalnya setelah credit scene, kita diberitahukan oleh salah satu pasukan Commander Walters kalau mereka gak nemuin jasadnya Dr. Robotnik. Ditambah mereka juga menemukan sebuah berkas yang terkubur selama 50 tahun. Nah, berkas itu berisi koordinat dari sebuah fasilitas penelitian rahasia yang disembunyikan oleh seseorang. Dan itu adalah sebuah Project Shadow. Project Shadow. Waduh, gila gak sih? Setelah film kedua yang seru ini, kita bakal dijajain lagi sama film ketiganya. Wah, ekspektasi movie Rusty sih udah tinggi nih. Soalnya dari film Sonic yang ini sama sebelumnya, itu aja udah keren parah. Semoga aja film lanjutannya makin keren ya. Dan yang pasti makin kocak dan makin epic pertarungannya, ya gak? Pokoknya berbest lah. Oh iya, satu lagi nih, kalian sadar gak sih kalau sebenarnya Dr. Eggman ini bentuk animasinya bener-bener mirip telur di bagian perutnya? Nah, movie Rustis memberi skor 8,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau bat buat kalian nikmatin. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Kamu mau ngasih berapa skor nih buat film ini? Komen-komen ya! Dan terakhir, movie Rustis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran atau mau request, bisa buat di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!